Selamat pagi. Hari ini morning call. Harus pagi-pagi get ready. Tapi mampir sarapan dulu. Ini mau sarapan terus OTW kerja. Inilah hari-hari tersibuk. Kalau mau lebaran Cina, itu hari-hari yang paling membagongkan, tiap hari sibuk. Ini mau sarapan dulu. Biar makin semok, kita sarapannya junk food. Terus mau apa pagi-pagi? Nasi juga nggak ada. Adanya Pak De McDonald, ya sudahlah. Kita sarapan ini, saudara. Halo. Can I have number 2? Number 3. Yeah. Cool. Ice lemon tea. Stay here. $40 later. Ah, no, yeah, that. Punya waktu setengah jam. Hari ini hujan. Thank you.
masih sepi. Jam 8. Sekarang itu apa-apa di Hong Kong mahal. Sekali makan sarapan ya, sarapan McDonald kayak begini aja udah 35, 40. Dan sarapan roti pun sama. Roti satu $15. Tambah susu 15.30 lah, sama. Pokoknya sekali makan itu 30. Makan siang 50. Sekarang jarang-jarang lah makan siang 50, 60 lah. Makan malam cari yang murah-murah, nasi kotak 40. Belum ongkos, ongkos itu mahal juga. Gue sehari itu orang kerja makan ongkos itu mesti 200. Itu enggak makan mewah. Udah mepet banget itu makannya yang biasa-biasa. Kayak kalau di Indonesia itu makannya di warteg gitu, $200. $200 itu kalau duit Indonesia hampir 400 ribu setiap hari. Itu makannya bukan makan mewah. Maksudnya kayak kalau di Indonesia tuh makannya di warteg lah gitu. Okay, selesai.